Ini adalah box box dari mixer. Kemudian ada terminal 1 sampai 4, kemudian untuk out, kemudian kita untuk imam pakai saklar on off. Box ini untuk mic tapi dengan kabel akai, jack akai. Kemudian ini mic clip on untuk imam. Kemudian mic buat azan sama dengan kita posisikan, bikin on off, jadi setiap muazin dapat menggunakan kemumandang azan. Kita pakai speaker dalam ada dua, kiri dan kanan. Kemudian ada juga speaker di luar di teras sayap sebelah kiri. Pergunakan speaker 10 in 2, kemudian sebelah kanan 6 in. Kemudian untuk yang jemaah wanita, kemudian ini untuk monitor azan. Nah, ini mixer di dalam ruangan. Hanya kita operasionalkan, kita sudah set sedemikian rupa, mulai dari imam sholat sampai dengan ceramah Ustadz untuk Jumatan.